Selamat malam, Sukarelawan Pendukung Joko Widodo yang tergabung dalam Projo menunjukkan sinyal dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sinyal itu terlihat dari pengakuan dan kedekatan dengan kubu sang Menteri Pertahanan. Siapa capres yang didukung Presiden Jokowi memang masih menjadi teka-teki. Kubu Ganjar Pranowo meyakini dukungan sudah pasti ke Ganjar, apalagi Gubernur Jawa Tengah itu adalah kader PD Perjuangan yang sama dengan presiden joko widodo apakah manuver lawan projo atas restu jokowi bagaimana sikap partai pendukung ganjar atas manuver ini anda menyaksikan talk politik with reinhardt saya reinhardt sirait Pro Jokowi Projo menerima kunjungan tim relawan Prabowo Subianto di kantor DPP Projo Jakarta Selatan pada 6 Juli 2023. Meski belum menentukan pilihan, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi memberi sinyal arah dukungan di Pilpres 2024. Ia menilai Prabowo dan Jokowi memiliki kesamaan dalam cara memenang arah bangsa ke depan. Budi menegaskan, Prabowo merupakan sosok patriot sejati Hal itu ditandai lantaran Prabowo telah mengajarkan kepada Projo pentingnya persatuan nasional. Saat disinggung dengan figur Ganjar Pranowo, Budi tak bisa membandingkannya. Ia mengaku belum diskusi banyak. Meski begitu, Budi menjelaskan pihaknya belum memutuskan arah dukungan, meski telah bertemu dengan relawan Prabowo. Ia meminta untuk publik bersabar. Di sisi lain, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto merespon pertemuan relawan Prabowo Subianto dengan Projo. Hasto menilai rekam jejak relawan yang tidak mendukung Ganjar memang fluktuatif atau berubah-ubah. Namun, rekam jejak relawan Ganjar yang autentik dinilai konsisten dalam mendukung Ganjar. Hasto mengatakan, partainya dalam rumah aspirasi relawan Ganjar membedakan kepemimpinan relawan yang ada. Namun, Hasto mengedepankan pergerakan yang jadi modal dukungan substansial. Asto menyebut, antusiasme masyarakat tiap kali bertemu Ganjar adalah modal dasar yang kuat. Ya, malam hari ini kita akan membahas lagi lebih jauh menanti capres pilihan Pak Jokowi di tengah manuver dari sejumlah relawan Uh, Pak Jokowi yang menunjukkan kedekatan dengan kubu Pak Prabowo Subianto dan juga keyakinan partai pendukung Pak Ganjar bahwa dukungan itu sesungguhnya diberikan kepada Pak Ganjar Pranowo bersama dengan tiga narasumber yang sudah ada di studio uh, pada malam hari ini ada Bang Aden Apitupulu, politisi PD Perjuangan Bang apa kabar? Sehat? Selamat malam Selamat sehat. malam, ada Mas Ahmad Rofik, Sekjen Partai Perindo Mas Rofik sehat ya? Sehat Alhamdulillah Dan juga ada Mas Handoko, Sekjen Projo yang belakangan <tuh> lagi rame nih Mas Handoko dibicarakan <tuh> Ini iya, iya. wajunya sudah sama-sama putih Tapi saya nggak tahu apakah nanti akan sama lagi atau enggak. Jadi saya mau ke Mas Projo dulu Karena uh, Projo yang kemudian belakangan disebut-sebut bermanuver Menyebut bahwa 60-40 mendukung Pak Prabowo Subianto Bahkan bertemu dengan relawan Prabowo 08 Apakah semua pergerakan ini memang arah bahwa Projo akan mendukung Pak Prabowo Subianto? <tuh> saya pikir terlalu uh, ini kecepatan kalau mau menyimpulkan arah bahwa projo kemudian ke pak prabowo segala macam karena hmm. kami itu uh, pegangannya pegangan utamanya tentu adalah arahan dari presiden seperti kita tahu uh, terakhir di puncak musra 14 mei pak jokowi masih bilang ojo oh, kerusak kerusu jangan hmm. kerusak kerusu maka kami lebih fokus pada bagaimana menjalankan proses mekanisme di internal organisasi. Okay. Kalau kemarin kita bareng beberapa kawan-kawan di organ relawan lain kita menggelar musra, sekarang di internal Projo kita sedang selenggarakan konverda konferda. Hmm. Nah itulah yang nanti kemudian akan berujung pada uh, rakernas yang kira-kira kami rencanakan bulan Oktober sehingga kami bisa bisa memutuskan Uh, dukungan clear secara tegas, jelas ke siapa? Oke, okay, tapi pergerakan Kali. ini sejauh ini dari Projo. Pernyataan-pernyataan yang mengarah mendukung Pak Prabowo Subianto, apakah itu sudah sepengetahuan atau restu dari Pak Jokowi sendiri? Ya, sekarang ini begini: bahwa misalnya, kawan-kawan di beberapa daerah kemudian memunculkan uh, dukungan pada uh, capres, pasangan capres, cawapres yang muncul dari beberapa konverda empat konverda ini adalah prabowo, pak prabowo dengan pak erlangga hmm. Itu suara kawan-kawan dari bawah itu yang kami saring. nah terkait dengan langkah-langkah misalnya kemarin kawan-kawan eh, dari relawan pak prabowo datang ke tempat kami ke projo tentu itu sesuatu yang yang menurut saya biasa saja kita terima saja. Hmm. ya memang kalau kawan-kawan yang lain datang dari relawan Jokowi memang nggak jadi berita hmm. gitu kan hmm. hanya ini karena ada kawan dari dari relawan 08 yang kemudian hadir di Projo itulah yang jadi rame tetapi e, di situ pun kami tegaskan bahwa di acara tersebut bahwa Projo belum memutuskan untuk dukung siapa okay. seperti itu tapi beberapa pernyataan kemudian mengarah ke arah sana kan tentu Mas Andoko juga tahu ya bahwa 60 sepertinya ke Pak Prabowo Pak Prabowo punya Uh, pandangan yang sama dengan Projo dan lain-lain itu ya, yang itu sesuatu yang menurut saya bisa ditafsir bermacam-macam dan, okay. dan tidak bisa dianggap kemudian sebagai sebuah sikap resmi dari organisasi hmm. seperti itu. Hmm. Jadi kalau kemudian diklaim sekarang Projo lebih condong ke Pak Prabowo, anda tidak masalah. Kalau masalah bagaimana orang menafsir, mempersepsi, tentu itu terserah saja ya. Tetapi hmm. yang jelas saya, saya mau sampaikan di sini bahwa Projo sampai hari ini belum memutuskan mau dukung siapa dalam pilpres 2024 hmm. belum ada belum, juga arahan dari presiden soal itu belum belum Oke Oke okay. okay. saya mau ke bang Adian bang ya. Uh, ya. apa yang bang Adian cermati dari pergerakan relawannya pak Jokowi Projo yang kemudian dianggap belakangan ini lebih condong ke pak Prabowo Subianto dari beberapa pernyataan manuver pergerakan uh, apakah itu tidak diantisipasi atau tidak dikhawatirkan oleh rekan-rekan dari pd perjuangan Projo dari pergerakan Projo misalnya Projo doang Projo kita bicara soal Projo sekarang enggak soalnya. khawatir Kan dulu juga, mereka begitu ngomong di media, tidak mau prabowo karena begini, 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 tidak menolak jadi menteri karena begini, 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 begitu jadi menteri. Ya, ya, labil aja ya, kali, Projo ya, lagi galau gitu loh. Hmm. Mungkin ada sesuatu yang yang sedang dinegosiasikan Entah dengan siapa, apakah negosiasi ide atau negosiasi yang lain, saya tidak tahu. Hmm. Tapi kalau kita kembali pada pertanyaan awal, apakah khawatir enggak, hmm. apa? E saya dan teman-teman juga punya pospera, pos perjuangan rakyat kan. Kita juga relawan Jokowi di posperanya, dan kita lebih dulu deklarasi dukung Jokowi dibandingkan Projo. Projo itu organisasi kedua yang dukung Jokowi, organisasi relawan kedua dukung Jokowi. Jadi kita nggak khawatir. Uh, apa yang mau dikhawatirkan? Apa uh, relawan Jokowi yang mendukung Ganjar jauh lebih banyak? Kita punya data by name by address, lewat lawan ganjar juga sangat banyak. Dan sampai sekarang kan mereka ini bimbang. Tapi, Tapi yang muncul adalah misalnya seperti uh, bara JP, misalnya atau kemarin Joman yang akhirnya sekarang menjadi Prabowo 8, bara JP belah dua. Oke. Okay. Bara JP itu terbelah. Sebenarnya kalau kayak bara JP-nya tidak ke Prabowo sampai per hari ini, hmm. mereka masih dia masih gigih. di apa? Tiga periode, Tiga periode. gitu <tuh> loh. Yaitu. Belum ke Prabowo. Kalau Joman, ya mungkin dia mau. Uh, apa uh, sempat ke Ganjar lalu sempat ke Prabowo besok hmm. kemana lagi kita tidak tahu hmm. tapi ya, mungkin apa ya nggak terlalu ini lah hmm. uh, kalau mereka bilang begini loh mereka bilang kita masih belum dengar arahan Jokowi sampai kapanpun Jokowi tidak akan pidato terbuka hmm. lalu uh, rakyat yang terhormat hmm. Projo yang terkasih hmm. yang tersayang hmm. yang kita kita akan dukung ini gitu, gitu ya. Gak akan lah. Itu. Tapi saya tidak bohong. Jokowi saya tanya dua kali. Juli 2022 dia sebut nama Ganjar hmm. dan kemarin di Parung dia sebut nama Ganjar. Hmm. Itu loh. Dan menurut saya itu tidak perlu kita tafsirkan. Dia tidak beristilah ketika bicara dan saya tidak beristilah rambut putih berkerut enggak. Siapa Pak Presiden? Sebentar Mas Adian kita begini begini begini. Lalu sampai begini. Ya, tidak perlu detail, ya. Hmm. Oke, kalau sudah sampai begitu, bagaimana, Bapak? Kasih apa? Ganjar, hmm. Ganjar Pranowo, tetap uh, ujungnya adalah Ganjar, ya. Bang, Adrian? itu dia ngomong di telinga saya. Hmm. Itu loh, tapi kalau kita harapkan dia buat pengumuman terbuka gitu loh tentang dukungan, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tapi sebagai sesama kader partai, kita juga bisik, -bisik kan. Hmm. dan itu kan sama dengan yang diucapkan Juli tahun lalu dan setahu saya berapa kali juga kok Projo bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor juga ada teman-teman yang lain juga arahnya jelas ke Ganjar jelas ke Ganjar bahwa kemudian mereka mengatakan belum ada arahan menyebut ke satu nama itu bagaimana Bang Adi ya? tadi kan pengakuannya kan seperti itu ya ya hmm. emang emang lagi galau kali Projo yang oke ya okay. <laughs> yang, yang galau Projo berarti ya yang galau Projo apa yang galau itu kan yang tidak se, tidak cepat-cepat menentukan pilihan hmm. kalau yang sudah memilih Ganjar nggak galau oke okay saya saya tanya ke Mas Handoko, betul. betul anda galau, Projo galau? Ya sama sekali enggak sebetulnya, karena hmm. memang ya mungkin uh, karena kami saya kami juga mendengar sendiri bahwa uh, sudah jangan ke susu nanti aja, hmm. nanti akan ada waktunya itu hal, -hal yang saya sampaikan, hmm. jadi mungkin ya bukan kegalauan, tetapi memang kami sedang sedang uh, galau tidak <laughs> galau sedang, tapi sedang galau sedang menunggu sedang, sedang lah, berproses bingung. ya saya nggak tahu ujungnya kita nggak tahu apa, apa apakah ada tadi bang Adin katakan ada negosiasi-negosiasi yang mungkin lebih masuk ke kebunnya pak Prabowo atau belum selesai di pihak yang lain enggak ya karena nih ya kalau negosiasi atau apa kan komunikasi lah saya lebih ngomong lebih bicara mengenai komunikasi politik dengan berbagai pihak pasti terjadi tetapi hmm. sekali lagi kalau projo ini ujung-ujungnya Sebenarnya ya sudah nanti Pak Jokowi bilang apa, ya pasti ke situ, hmm. Hmm. nggak akan kemana-mana. Gitu. Okay. Jadi jadi terlalu dini kalau kemudian juga hari ini dibilang Projo nanti ke Pak pra Jokowi aja. Gitu. Baca, apa? Ada yang kita dengar, ada yang kita lihat dari langkahnya. Iya iya. Ya. Misalnya gini langkah yang pertama yang menarik nih, hmm. kenapa dia berkali-kali mengumumkan tentang pelanggaran ham berat? Ya, 12 pelanggaran ham berat, ya. 12 pelanggaran ham ya. berat, berkali-kali. Tiga bulan lalu dia ngomong itu, satu bulan lalu dia ngomong itu, dan katanya satu bulan lagi dia akan ngomong itu. Sudahlah, Ya, Kenapa? ya artinya kami kan, kita kan tahu juga bahwa uh, Pak Jokowi dengan sangat mudah nanti akan bilang, "Begitu, udah sana ke sini itu kan sangat mudah, uh, hal yang sangat mudah." Hmm. Dan bisa artinya kayak kemarin bilang, uh, "Nanti pasti saya, saya bisikin hmm. gitu kan, hmm. waktu di Musra kan bilang begitu." Pasti itu akan saya bisikin dan pasti kami percaya bahwa nanti kita juga akan mendapatkan Pertemuan dengan Pak Jokowi yang tadi Bang Adian katakan belum menyebut nama Pak Ganjar situ, belum menyebutkan membisikkan nama yang clear. Pertemuan yang Projo mana dengan yang... Pak Jokowi yang tadi disampaikan oleh Bang Adian. Oh kalau bagi ada ada clear. beberapa pertemuan hmm. ya hmm. jangan salah. Ada beberapa pertemuan yang kita bareng-bareng ya kan hmm. dengan ya biasanya saya sering juga dengan Bung Adian kan sering juga bareng-bareng hmm. gitu kan. <laughs> Tapi ada juga momen di mana misalnya sejujurnya gitu <laughs> <laughs> dong. Misalnya gitu ya ketika di, di beberapa pertemuan yang yang di Musra itu kebetulan karena Bung Adian dan juga nggak ada hmm. gitu kan. Itu disampaikan betul nanti bapak ya sudah tunggu dulu komposisi musra berapa yang dukung ganjar bahwa jokowi sudah arahkan betul cuman ada yang masih tidak mau pura-pura mendengar <laughs> ya jadi komposisi musra berapa berapa organisasi ya udahlah berapa so berapa organisasi artinya begini sebetulnya ah, yang, Memang yang sekarang, ke ganjar itu 70% dari pelaksana musra keganjar betul ya. gak? 70%? iya dong saya tidak bicara soal saya betul tidak nah, betul soal. Gak angkanya itu artinya begini loh betul, betul ga ah uh, sebentar, sebentar, sebentar bahwa itu sudah diarahkan Jokowi cuma kalian pura-pura <laughs> kan begitu okay. makanya kenapa Dan saya yakin itu, karena 70% persen yang menolak kajian musrah sekarang sudah diganjar hmm. termasuk Dewan Penasihat Musrahnya sudah diganjar uh, yeah. bang Andi ya, yeah. ya. Okay, MC okay. MC waktu di musrah juga sekarang sudah diganjar okay, saya, saya, yeah. saya berikan ke kesempatan mas Andiko untuk menjawab singkat mas bagaimana ya artinya begini Adab ada kami yakin nanti Pak Jokowi pada satu titik hmm. akan ngasih tahu kami, eh kamu kalian ke sana, kalian ke sana. Hmm. Itu yang sedang hmm. kami tunggu. Disa, sembari menunggu itu kami menjalankan proses-proses di internal kami. Itu yang sedang hmm. kami lakukan. Bahwa ujungnya nanti akan ke kanan, ke kiri. Ya kita kita lihat aja nanti. Insya Allah kira-kira Oktober clear kok itu. Oke okay, oke. Okay. Mas Rofiq, uh, apa yang Mas Rofiq uh, Cermati ya dari dinamika soal pergerakan relawan dan yang kemudian ujung-ujungnya sebetulnya ini kan masih membaca soal uh, capres yang didukung oleh Pak Jokowi sendiri. Hmm. begitu. Ya satu hal yang pasti bahwa Pak Jokowi itu seorang presiden dan beliau ini kan negarawan. Hmm. Kalau menunggu beliau new fluid rasa-rasanya itu sangat tidak mungkin. Hmm. E, nanti e, relawan harus kesini, harus dukung si ACB si secara terbuka. Itu sesuatu yang nggak mungkin, bahkan menyarankan secara langsung saja. Kalau itu bukan sesama kader, mungkin dengan Mas Adian bisa ngomong, tapi hmm. dengan orang lain pasti nggak ngomong, hmm. karena beliau harus me pasti sebagai seorang negarawan tahu di mana porsinya, tetapi kan. Satu hal yang pasti bahwa uh, kita ini kan politisi ya, hmm. bisa membaca body language, okay. bisa membaca sensenya uh, Pak Jokowi itu kemana. Dan hmm. uh, banyak indikasi-indikasi yang uh, mesti kita tangkap bahwa hmm. Pak Jokowi itu ya memang ke rambut putih. Misalkan hmm. uh, dari banyak hal, satu indikator yang pertama adalah belum dari PDIP. Hmm ya karena beliau sebagai kader PDIP sudah pasti dia akan e, menyokong siapapun capres yang didukung oleh PDIP pasti akan disokong hmm. karena itu terkait dengan e, visi misi keberlanjutan kelangsungan sebuah ide-ide pembangunan kemajuan yang selama ini sudah dilakukan okay. di samping itu memang Eh, Pak Jokowi memang tidak akan pernah bisa lepas dari PDIP, karena memang eh, dari bawah ketika menjadi wali kota, dari eh, menjadi gubernur, menjadi presiden, eh, selalu PDIP yang menjadi penyokong utama dalam konteks itu. Nah, tentu, jadi Anda meyakini bahwa Pak Jokowi tidak akan lupa, eh, bukan tidak lupa, dan tidak akan, tidak akan meninggalkan, lupa. bahkan tidak akan pernah meninggalkan, hmm. karena memang eh, basis secara ideologis. Itu ada di situ, hmm. jadi e, sebagai presiden, pasti memberikan ruang kepada capres yang lain. Hmm. Tetapi, e, dalam konteks pilihan, kita bisa memastikan bahwa Pak Jokowi itu akan ke Ganjar. Oke, okay. oke, okay. oke, okay. Bang Adian e, Meskipun secara gestur-gestur tadi e, disebutkan juga oleh Mas Rofik bahwa ini e, akan mendukung Pak Ganjar, tapi juga dibaca oleh pihak yang lain, atau katakanlah, punya Pak Prabowo, bahwa... Uh, beberapa kali pertemuan juga Pak Jokowi akan memberikan panggung oh, bagi dia Pak Prabowo. Prabowo menteri ya, ketemu wajar-wajar aja. Hmm. Lalu kemudian itu yang kemudian di foto sana, foto sini, masuk Baliho sana, papan reklamasi sini, reklam. Tapi sebagai menteri ya dia wajar-wajar saja ketemu dengan hmm. dengan Jokowi sebagai presiden. Dan itu tidak hmm. membuktikan apa-apa. Hmm. Itu tidak hmm. membuktikan apa-apa. Tapi kalau kita mau bicara soal bagaimana kita melakukan uh, kalkulasi politik. Contoh sederhananya, berkali-kali dalam rentang dari Januari sampai hari ini, sudah tiga kali Jokowi bicara tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM, pelanggaran HAM, 12 pelanggaran HAM, ya kan? 12, itu berkali-kali loh. Sudahlah, bagi kita yang, yang instingnya, yang kalkulasinya, oh ya udah Ini kategori pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM berat, berkali-kali. 12 pelanggaran HAM berat, itu, itu kita sudah bisa baca kok. Itu loh. Jadi, masalah Kalau anda itu adalah sinyal bahwa itu salah satu sinyal. Ada berapa sinyal yang lain, misalnya. Hmm. Ada banyak deklarasi calon presiden hanya di deklarasi lah presiden datang. Hmm. Dia datang, dia pulang dia pulang bareng pakai mobil yang sama. Dia terbang bareng ke Solo pakai pesawat yang sama. Okay. barang bareng Kalau misalnya hmm. dia tidak mau menghindar, ya bisa aja dia punya banyak alasan kok. Hmm. Hmm. Waktu saya yang langsung ke telinga saya, waktu saya tanya, saya langsung tanya. Dan dia bisa saja bilang, Mas Adian sabar dulu begini. Enggak. Ganjar Mas Adian. Tenang, ganjar. Itu dia bilang. oke Terus saya ragu gitu. Masa saya meragukan perhitungan saya, lalu kemudian saya meragukan telinga saya, saya meragukan mata saya gitu. Enggak mungkin dong. Dan itulah sebabnya kenapa saya kan ketemu dengan apa teman-teman yang melaksanakan musrah. Eh kenapa lu semua 70% pada Ganjar? Emang arahnya begitu kok dia aja nih blaga belakang lupa. Alah. Oke kita break dulu nanti saya akan ke Mas Andoko lupa. bagaimana kita minta kejujuran dari Mas Andoko Lihat kalau gitu ya. <laughs> kita akan kembali sesaat lagi tetap di Talk Politics Sweet Trend.